870 orang namanya Nyaut Saribuara ya. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ini baru semangat. Jadi spesial di family gathering Hasnur Group hari ini. Betul. Kita akan seru-seruan. Betul. Waterboom pesona modern ya, Bin ya. Betul, Kalimantan Selatan, boleh saya minta tepuk tangannya? Tepuk tangan yang meriah. Oke. Karena tepuk tangan yang paling nyaring kita akan bagi hadiah. Banyak betul sekali hadiah yang kita bagikan nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta. Al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Engkaulah sandaran hidup kami, tempat kami memanjatkan doa, mendambakan maghfirah dan ampunan. Kami panjatkan puji dan syukur kehadiratmu ya Allah. Atas rahmat dan karuniamu, kami dapat melaksanakan acara family gathering Hasnur Group pada hari ini. Ya Allah, kami memohon keridhaanmu atas pelaksanaan acara ini. Jadikan kami memperoleh hidayahmu untuk memulainya, dilimpahkan keberkahanmu pada pelaksanaannya, dan mendapatkan rahmatmu pada hasilnya. Ya Allah, ya Rabbana, melalui acara ini, kami memohon bimbinganmu, kiranya kami dapat meningkatkan kebersamaan dan membina rasa kekeluargaan guna meningkatkan sinergitas mewujudkan visi dan misi Hasnur Group. Ya Allah, ya Rabbana, berilah kami kekuatan dan kesuksesan untuk beriktikad, berusaha, dan berikhtiar melaksanakan amanah dan tanggung jawab dalam berkiprah membangun negeri dan mesejahterakan masyarakat pada umumnya serta keluarga besar Hasnur Group pada khususnya. Karenanya ya Allah, berilah kami hikmah, hidayah-Mu dan bimbingan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, iringilah setiap aktivitas kami dengan ketentraman, kedamaian, aman terjaga dalam lindungan-Mu ya Allah, serta bernilai amal soleh di sisi-Mu. Tiada daya dan upaya kami kecuali hanya dengan petunjuk-Mu, pertolongan-Mu dan ketetapan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, dengan nama Engkau kami berbuat dan hanya kepada Engkaulah kami bertawakal atas segala urusan dan keadaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat seluruh jajaran komisaris Hasnur Group yang hadir, kepada yang terhormat seluruh jajaran direksi Hasnur Group yang hadir, kepada yang terhormat seluruh jajaran advisor Hasnur Group yang hadir, kepada yang terhormat juga perwakilan perusahaan afiliasi Hasnur Group yang hadir, dan kepada karyawan-karyawati serta keluarga besar Hasnur Group dari wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili seluruh panitia yang sudah bekerja keras
dan kerja baik membantu terlaksananya acara ini untuk menyampaikan sedikit laporan rekap penyelenggaraan Family Gathering untuk wilayah Kalsel dan Kalimantan Tengah tanggal 13 Januari 2018 ini. Untuk Family Gathering kali ini, temanya kita ambil dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Mari kita bersama majukan Hasnur Group, wajah sampai kaputing. Mudah-mudahan Hasnur akan hidup dan semakin besar selamanya, sampai anak cucu kita. Untuk peserta yang hadir dari Kalimantan Tengah sejumlah 348 orang. Dari Kalimantan Selatan sendiri 1.578 orang. Sehingga jumlah total peserta sejumlah 1.926 orang. Kalau dilihat dari bangkunya lumayan terisi semua. Mungkin ada beberapa orang saja yang tidak hadir, tidak sampai puluhan. Untuk hadiah dan door prize, hadiah door prize utama adalah 5 buah motor yang dipajang hanya 2, karena kalau 5-5-nya dipajang nanti panggungnya penuh. Lalu ada 100 pieces door prize dengan berbagai macam item, ada TV, ada mesin cuci, ada kompor gas, dan lain sebagainya. Jumlahnya ada 100. Berbagai permainan, perlombaan juga untuk keluarga nanti akan diadakan. Di antaranya lomba mewarnai untuk anak-anak balita, lomba ranking utama, lomba ranking pertama untuk anak-anak, menyusun puzzle, lomba memecahkan bola itu untuk anak-anak juga. Lokasinya untuk lomba anak-anak di sebelah kanan. Lomba basket air untuk remaja dan dewasa. Lomba tarik tambang air untuk remaja dan dewasa. Lomba dayung ban untuk remaja dan dewasa. Dan itu posisinya lomba remaja dan dewasa sebelah kiri panggung. Serta nanti akan diadakan lomba yang menurut info yang ada di teman-teman di sini sedang lagi in di Kalimantan Selatan, yaitu Mahala Bio. Mahala Bio ini nanti diminta untuk rekan-rekan dari seluruh karyawan dari Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah untuk bisa mengajukan diri untuk ikut lomba Mahala Bio. Mahala Bio ini saya baru tahu tadi malam adalah semacam stand up komedinya Kalimantan Selatan. Juga dipersiapkan dan disediakan juga musik akustik di sini dari Big Boss Band yang akan mengiringi selama kegiatan ini. Dan juga siapapun yang ingin menyumbangkan lagu dan suara dipersilakan, terutama untuk perwakilan-perwakilan dari SBU-SBU yang punya potensi untuk menyanyi, dipersilakan untuk menyumbangkan lagunya. Dan juga jajaran komisaris, direksi ataupun advisor untuk juga bisa menyumbangkan suaranya. Demikian yang dapat kami sampaikan atas terselenggaranya acara Family Gathering Hasnur Group hari ini. Kami atas nama seluruh karyawan Hasnur Group mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen Hasnur yang telah atas kesediaannya maka Family Gathering ini dapat terselenggara. Semoga bisa menjadi agenda rutin perusahaan minimal 2 tahun sekali ataupun 3 tahun sekali. Dan untuk seluruh karyawan, karyawati harus Hasnur Group yang hadir, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan selamat berrefreshing bersama keluarga tercinta. Sebelum saya sudahi, saya barusan dibisikkan oleh Wakil Ketua Pak Rudito, katanya ada yel-yel. Tapi saya ngelihat Pak Rudito malah lari ke sana. Disudahi dengan yel-yel oleh kita semua yang dipimpin oleh Pak Rudito. Silakan Pak Rudito. Terima kasih Pak Ben. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita akan melakukan yel-yel bersama. Seperti yang kita ketahui bersama, yel-yel Hasnur Group, kita akan menyampaikan Hasnur Group sebanyak 4 kali dan dijawab dengan semangat, bangkit, jaya, dan mulia. Ditutup dengan berkat La ilaha illallah Muhammadullah. Kita coba dulu ya sekali ya.
Ayo, hadirin kami persilakan untuk berdiri. Kami mohon untuk berdiri semua, Bapak dan Ibu. Kita sama-sama akan melaksanakan yel-yel ya. Ayo Bapak, saya bantu juga. Ini latihannya ya nanti yang ya, yang aslinya Pak Ben. Ayo kita coba. Simulasi dulu. Hasler Group, semangat. Hasler Group, bangkit. Hasler Group, jaya. Hasler Group, mulia. Berkat la ilaha illallah Rasulullah. Sekarang kita coba beneran. Silakan Pak Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya enggak salah. Hasler Group, semangat. Hasler Group, bangkit. Hasler Group, jaya. Hasler Group, mulia. Berkatlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amgai ursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa syabi ajmain. Yang kami hormati Presiden Komisaris Hasler Group, yang hari ini diwakili oleh Deputi Presiden Komisaris Hasler Group, yang kami hormati Presiden Direktur Hasler Group Ibu Jayanti Sari beserta jajaran Direktur Hasler Group, yang kami hormati saudara kami, bubuhan kami Bapak Hairamsah Wakil Ketua Komnas HAM RI yang hadir juga di tengah kita, selamat datang. Yang kami hormati Ketua Yayasan Hasler Center Ibu Nila Susanti beserta jajaran Direktur Yayasan Hasler Center Politeknik Hasnur GIP, para dosen, guru, dan staf GIP yang hadir di tempat ini. Yang kami hormati pimpinan atau yang mewakili baik dari PT BRI, PT HRS, PT TKP, Duta TV. Yang kami cintai, kami banggakan seluruh karyawan-karyawati Hasler Group berserta keluarga baik dari wilayah Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah yang datang dari Palangkaraya, Buntok sampai ke sekitar Muara Tewe. Cukup jauh dan selamat datang, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat sesuai dengan laporan yang kami terima pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, tadi dari protokol sudah menyampaikan beberapa direksi dan juga baik dari komisaris direksi yang hadir saat ini. Untuk lebih mengenal dan memperkenalkan jajaran komisaris direksi dan yang hadir pada saat ini, kami mohon untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk hadir ke sini biar terlihat oleh anggota kita yang hadir dari Banjarmasin, Palangkaraya sampai dengan Barito Utara. Kami mohon Bu Jayanti, Pak Jamari yang tadi disebut semuanya, Bu Nila, mohon juga Pak Nasib, Pak Jenal, Pak Sampah Pawi, yang semua majelis yang ada di tadi disebutkan, termasuk Pak Endro juga, Pak Endro. Dan karyawati yang dari paling ujung sebelah utara dan selatan, nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu tadi yang disebutkan satu per satu yang selama ini bersama-sama dengan kita semua dalam rangka untuk memajukan Hasnur dan sama-sama kita berada di sini untuk bergembira bersama-sama. Dari paling ujung, ada yang mengenal nggak ini yang pakai topi merah?
Oh, hingga cari pendukungnya, biar kita mengerti berapa pendukungnya Pak Nasib demikian, ya Pak. Nah ini Pak Nasib, Alamsyah termasuk komisaris, kemudian juga di sebelah kirinya Pak Jamari Caniago, tadi disebutkan juga deputy presiden komisaris. Di sebelahnya lagi ada Ibu Nila Susanti, tadi dikatakan juga komisaris juga sesungguhnya, dan juga ketua Yayasan Hasno Center. Di sebelahnya lagi Pak Indro Ananto, banyak juga jabatan beliau, termasuk juga beberapa ketua yang dulunya juga mantan anggota DPR RI dan sekarang kembali untuk bergabung bersama-sama kita untuk sama-sama memajukan Hasnul. Di sebelah lagi abah kita Pak apa? Oh Pak Guru. Pas ujungnya apa sih Pak? Pak Samsudin. Beliau ini tokoh kita juga, beliau juga bergerak di senior. Yang di tengah adalah Bu Jayanti Sari, beliau adalah direktur kita. Tepuk tangan dulu untuk Bu Jayanti Sari ya. Nah, kemudian di sebelah kirinya Pak Jainal Hadi. Ini sungguh sangat terkenal juga terutama anak-anak muda yang Barito Putra. Ya. Dan sekolah apa namanya? SSB ya. Nah, sebelahnya sebetulnya di sebelah Pak Jainal Suryo Dino yang seperti disebutkan tadi. Salah satu deputy juga. Sebelahnya gitu. Ya. Dan selanjutnya bagian keuangan saatnya hari ini ada Ibu Hasuryani. Kebetulan beliau tidak dapat hadir di tengah kita dan di sini hadir apa SPD Samsul Jaribah. Jadi di sini sama Aryaka. Yang paling di sini ada Pak Samsurijal. Ada orang kandangan enggak di sini? Banyak. Banyak. Ada yang kenal Pak Samsurijal apa tidak? Iya. Yang paling ujung apa Abdul Salam Bani Surya. Kali ini penggemarnya banyak Tapin. Tepuk tangan dulu yang dari Tapin. Sama Bang Batola. Demikian yang dapat kami sampaikan. Diingat-ingat nanti kalau ketemu di jalan tolong apa namanya? Tegur sapanya. Kalau beliau tidak hafal dengan anggota kita apalagi yang ada di Lakutan, Bumban, apa namanya Mahang dan yang ada di Pendang, Buntok dan lain-lainnya. Dan inilah beliau yang selama ini memikirkan bagaimana kemajuan Hasnur di masa akan datang. Dan kesempatan ini tentunya kita berharap, kita berdoa semua semoga Hasnur ke depan lebih maju lagi. Setuju? Ya baiklah, demikian. Ya, selanjutnya dari untuk penyerahan ada Bu Jayanti di atas. Iya, ya. Baik. Selanjutnya mohon untuk bertahan sebentar Bapak karena kita lanjutkan untuk penyerahan apresiasi. Tentunya ini dari Waterboom Pesona Modern kepada Bapak Haji Syarif Ayatullah. Kami persilahkan. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama mematikan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia dan hidayahnya yang tiada terhingga kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan family gathering karyawan Hasnur Group wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tahun 2018. Dengan tema, dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, mari bersama kita majukan Hasnur Group, wajah sampai kaputing. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para pengikut beliau, insya Allah senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Pertama-tama kami atas nama keluarga besar almarhum Ayahanda Haji Abdul Samad Sulaiman HB dan almarhumah Ibunda Haji Anur Hayati dan keluarga besar Hasnur Group mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, jajaran komisaris dan direksi karyawan dan karyawati Hasnur Group beserta keluarga yang
telah hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apa dua untuk mengenang dan rasa hormat kita serta bangga kita kepada almarhumah Ayahanda Haji Abdul Samad Sulaiman HB dan almarhumah Ibunda Hajah Nurhayati. Marilah kita berdiri untuk menundukkan kepala dan bersama-sama berdoa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga arwah beliau diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon untuk bapak-bapak hadirin sekalian, kita sama-sama berdiri untuk sama-sama berdoa. Untuk yang beragama Islam, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Bagi yang beragama lain, dimohon untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Adalah kita mulai berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati, Asus Group merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Ayahanda Haji Abdul Samad Sulaiman HB dan Ibunda Hajah Nurhayati pada tahun 1966. Perjalanan panjang Asus Group di dunia usaha hingga bisa bertahan sampai sekarang ini tentunya tidak terus berjalan mulus. Berbagai lika-liku perjuangan harus dihadapi untuk membesarkan Asus Group. Semuanya ini tidak lepas dari perjuangan Ayahanda Haji Abdul Samad Sulaiman HB dan Ibunda Hajah Nurhayati. Beliau tidak pernah putus asa dalam menghadapi rintangan dan cobaan, karena menurut beliau putus asa itu akan mendatangkan maut ataupun dalam kehidupan masalah dalam kehidupan kita. Bagi almarhum dan almarhumah berdua, hanya ada dua senjata yang dapat membentengi diri kita ketika menghadapi rintangan dan cobaan, yaitu tabah dan sabar. Karena tabah dan sabar mencegah kita kepada kehancuran. Beliau senantiasa memupuk rasa senasib dan sepenanggung jawab, serta saling memiliki, saling peduli, saling memperhatikan, saling mengingatkan dalam ikatan kekeluargaan, merupakan sikap-sikap yang dicontohkan almarhum Ayahanda. Sikap-sikap itu pun dirumuskan menjadi salah satu nilai inti dalam Asus Group, yaitu kebersamaan. Kita yakin dengan kebersamaan itulah kita dapat menghadapi segala tantangan grup usaha kita, baik yang sudah kita lalui maupun yang akan kita hadapi ke depan. Kita yakin bahwa dengan kebersamaan itu, kita memiliki kesabaran dan kekuatan untuk terus berjuang di masa-masa yang sulit. Semoga kita dapat mencontoh suri dan tauladan beliau. Hadirin yang berbahagia, kita yakin bahwa kemajuan Asus Group sampai saat ini bukan hanya hasil kerja keras manajemen dan karyawan saja, tetapi juga atas doa restu dari seluruh keluarga. Karena doa dan dukungan keluarga kita, kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita sehari-hari dengan penuh keikhlasan. Bukan semata-mata hanya dengan untuk mencari nafkah, tapi juga untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Asus Group ini kita harapkan dapat menjadi wadah bagi kita untuk membangun kekeluargaan dan kebersamaan di antara kita, dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat Banua seperti yang telah diajarkan oleh Ayahanda Haji Abdul Samad Sulaiman HB dan Ibunda Hajah Nurhayati. Tentunya harus menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk terus berusaha menjaga dan melanjutkan apa yang beliau ajarkan dan contohkan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami berharap bahwa acara pada hari ini dapat menjadi momen kita untuk saling bersilaturahmi, saling mengenal dan saling menghargai satu sama lain, sehingga nilai kebersamaan sebagaimana yang telah diajarkan dapat kita wujudkan bersama. Bapak, Ibu, peserta hadirin sekalian kami hormati,
Terakhir, kami atas nama keluarga besar Hans Group memohon kerjasama dan doa dari Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian agar ke depan usaha yang kita jalankan dapat terus berkembang dan keberadaannya selalu memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banua dan khususnya bagi kesejahteraan karyawan Hans Group. Amin, amin, Allahumma amin. Kepada seluruh panitia, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerjasamanya sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Kepada seluruh peserta, selamat menikmati kegiatan hari ini. Kami berharap kita semua dapat bergembira dan ikatan silaturahmi kita makin erat. Selesainya, selamat kembali ke tempat aman dan sehat. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salah dan hilaf, mohon dimaafkan atas perhatian dan kerjasama kita selama ini. Diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasur Group! Hasur Group! Hasur Group! Hasur Group! Mulia! Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Namanya siapa, Dek? Nama saya Agus Tri. Nama Agus, lengkap? Agus Tri Wijayanto. Pertanyaannya tadi adalah tanggal berapa ulang tahun Hasnur Group? Kemudian siapa bidan yang
bantu ya Pak ya. Melahirkan ya, proses. Melahirkan proses, persalinan. Tersebut persalinan. Gak ada. Ada ya. Kita ulang tahun aja, siap? Oke. Okay. Jawabannya adalah 27 Agustus. Tahun. Oh tahun, pakai tahun. 1966.